Nah, oke, saat singer ada masuk dalam gamenya dan singer akan coba langsung review game eFootball 2024 yang versi PSP. Nah, di sini untuk gamenya udah grafik HD, offline, full transfer, sama bisa become legend, guys. Oke, dan di sini akan coba langsung denger review gamenya. Let's go. Nah, oke, saya sini udah masuk dan di sini untuk tampil, guys. Nah, di sini untuk tampilnya lumayan keren, guys, kayak di eFootball yang versi mobilnya. Oke, kita langsung aja klik X untuk melanjutkan. Nah, oke, saya tinggal data masuk dan di sini untuk tampil menu, guys. Nah, di sini untuk menunya kita akan coba cek, guys. Nah, di sini ada UCL, ada Eropa juga. Nah, ini untuk Become Legend, ya, guys. Kita akan coba cek. Oke, ke New Game. Nah, di sini untuk Become Legend-nya kalian bisa mainkan, guys. Dan di sini kalian bisa pilih untuk klubnya. Oke, kita kembali aja, guys. Kita akan coba cek untuk settingnya. Tapi yang jelas di sini untuk Become Legend-nya kalian bisa mainkan, guys. Oke, ke setting kita akan coba cek komentator ya, guys. Oke, dan di sini untuk komentatornya di sini ada Inggris, ada Prancis, ada Spanyol, Portugis sama Brasil, guys. Nah, di sini kita pilih aja yang Inggris, guys. Oke, kita akan coba langsung kembali dan di sini kita akan coba langsung bermain, guys. Oke, kita klik X. Nah, di sini udah di sini untuk stick-nya kayak PS5, guys. Kita klik oke. Nah, di sini untuk klubnya di sini ada negara, ada Eropa A, Eropa B, ada Afrika, ada Amerika, sama di sini ada Asia, guys. Untuk klubnya di sini ada La Liga dan di sini cukup lengkap, guys. Di sini ada Bundesliga. Ada Serie A dan di sini udah lengkap, guys. Ada League One. Dan yang terakhir di sini ada Premier League. Nah, di sini ada klub lain atau mau tambahan, guys, untuk klub-klubnya. Nah, di sini ada Al Nassr, Al Hittit, sama Al Hilal, guys. Oke, dan di sini untuk klub tambahannya. Oke, kita akan coba langsung pilih aja La Liga, guys. Kita akan coba ke Barcelona. Oke, dan di sini untuk musuhnya kita akan coba ke Premier League. Nah, di sini kita akan coba pilih aja yang City, guys. Oke, dan di sini untuk bajunya. Oke, di sini untuk settingnya kita akan coba cek dulu. Nah, kita akan coba ke bola, kita akan coba ganti, guys. Nah, untuk bola kita pilih aja yang ini, guys. Dan di sini kita akan coba langsung klik OK. Oke, dan di sini untuk formasi dari Barcelonanya, di sini ada Ter Stegen, Jules Koundé, Araujo, Cancelo, Gundogan, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha, Felix, sama Lewandowski, guys. Untuk formasi kita akan coba ubah, guys. Nah, kita pilih aja yang 4-4-2. Oke, dan sekarang akan coba lanjut bermain. Kita lanjut ke start main. Oke, dan sini kita udah masuk, guys. Dan di sini untuk tampil scan-nya. Nah, di sini untuk scan-nya lumayan keren, guys. Oke, Barcelona vs City. Oke, dan di sini untuk ruang ganti, guys, atau terowongnya. Nah, di sini untuk skinnya lumayan bagus, guys. Mungkin ini, guys, mood paling bagus di eFootball-nya. Oke, di sini udah masuk dan di sini udah bisa untuk bermain, guys. Nah, untuk size game-nya itu sekitar 500 mungkin, guys, untuk full-nya. Link dulu biasa ada di pin komentar dan sebelum kita lanjutkan untuk bermain, jangan lupa kalian support channel ini, bantu sampai ke 500k subscriber, oke? Nah, di sini kita akan coba lanjut, guys. Kita akan coba cetak satu gol baru kita akhiri untuk videonya, oke? Okay? Driving on, he could shoot here. He's missed, but not by that far. I just think he's on fire today. That was a great, great strike.
Araujo, Gundogan, intercepts the throw. That's well read. Quarter of an hour played. He's picked him out. Going for goal! And he should have made it four. This team doesn't always look to get behind you. They're quite happy to have a go from distance and with a high success rate. Grealish getting on for a third of the way through the game. Looking to get within range. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Foden looking for options. Araujo, good defending. He knew he had to be stopped. He's off on a marauding run. That comes as a mighty relief. I think he catches it really well, but there's no accuracy in that. Absolutely. Gundogan. De Jong. Pings it out wide. Tries to hold on to it, but he's not having it easy. Joao Felix, and he's shown him a clean pair of heels. Wonderful! And late in the day. Nah, kisah sekian adalah catatan satu gol dan mungkin sekian aja kisah review untuk game eFootball 2004 yang versi PSP. Oke, mungkin sekian aja video saya. See you next time to video.